النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Ayat yang 61 masih berbicara tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi kalau ayat yang 62 ini sudah tidak membahas selingan, nanti di berikutnya lagi bahas lagi Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah telah menegaskan ternyata Allah memberikan cobaan, ujian, bahkan Allah timpahkan kehinaan kepada Bani Israel. Yang dalam ayat 61 Allah menegaskan waduribat alaihi muzillatu wal maskana. Kemarin sudah kita bahas, ya kan? Mananya dorobah, dorobah itu memukul, terpukul, kan? Duribat terpukul. Tapi dimaksudnya adalah waduribat di sini diterjemahkan dan ditimpakan alaihim atas Bani Israel, atas mereka azillatu wal maskana. Azillatu itu kenistaan, kehinaan. Bahkan ada juga diterjemahkan dalam tafsir azillatu memiliki makna Bani Israel dihinakan secara sederhana sampai Nabi Muhammad pun, maka azillatu bermakna al-jizyah. Al-jizyah itu bayar upeti. Apa sebabnya? Karena umat Islam memberikan perlindungan kepada Bani Israel. Al-jizyah bayar upeti. Bahkan ada juga yang menerjemahkan azillatu itu bermakna al-khuruj, pajak. Kemudian ada juga terjemahannya adalah maskana. Maskana itu susah atau hina, atau salah sederhananya jadi ada afan, jadi lemah. Jadi inilah yang salah sederhana pengertian, nanti akan kita ulas di dalam tafsir bermakna azillah wal maskana, miskin ya, hina, sengsara. Kemudian wabau ini bermakna irji'u, mereka kembali, kembalilah mereka, atau roja'u, mereka kembali. Bighadabi minallah, karena kemarin masih ingat Pak, sudah dikasih nikmat oleh Allah manna dan wasalwa, ternyata minta sayur-sayuran ya Pak. Yang diminta apa kemarin? Sayur mayur, kemudian apa Pak? Mentimun, bawang putih, ini bumbu-bumbuan masuk kan? Ya kan, termasuk apalagi kacang adas, kacang ya, kemudian bawang merah Pak. Itu diminta. Wabau bighadabi minallah, ternyata Bani Israel itu kembali dapatkan murka. Sebelumnya dapat murka dari Allah karena kenapa? Yaitu tadi karena musyrik menyembah patung sapi gitu kan. Menyembah patung sapi selama 40 hari dikasih nikmat oleh Allah, ternyata mereka sudah disuruh taubat. Ternyata marah lagi Allah karena tadi sudah dikasih nikmat dari Allah masih kurang. Makanya wajar kalau dalam ayat Al-Quran lebih cenderung banyak kalimat syukur. Kemarin ditanyakan ya Pak Dermawan ya, apa Gunawan ya, jadi syukur dan sebagainya, orang sukses letaknya di hati Pak, sugestinya di hati. Makanya dalam Islam yang dijauhkan adalah negative thinking, justru yang dirubah adalah positive thinking.
Apa sebabnya dalam hadis kursi Rasulullah menegaskan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ana inda zanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Jangan sampai Pak kita marah-marah, kita bilang gagal-gagal. Apa yang terjadi Pak? Endingnya adalah gagal. Kalau Bapak main tenis meja bulu tangkis Pak, dalam frame kita, wah kayaknya kalah ini. Gitu kan? Pak Hadis kayaknya jago ini kan? Maka kemungkinan bisa kalah. Ana inda zanni, maka yang terbuatlah positif tinggi. Husnuzon, baik sangka. Bahkan berbaik sangka inilah yang paling bagus, karena termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur termasuk Nabi Sulaiman, masih ingat dalam surah An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman menyatakan kalau bersyukur bukan untuk dirinya kan, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk dirinya. Hadza min fadli rabbi, semuanya baik itu kenikmatan, kekayaan dari Allah, itu untuk kita semuanya. Ternyata ujian Pak, sukses gagal termasuk ujian. Syukur bukan hanya diam saja, tapi harus usaha. Bahkan Umar bin Khattab marah kepada anak muda yang kerjaannya zikir aja Pak, di masjid dilempar pakai batu Pak, lung gitu bahasa kita, dilempar. Kemudian bangun ditanya, kenapa Anda tidak bekerja? Ini saya berzikir, Allah tidak akan turunkan rezeki. Ya kan? Itu kalau tidak ada usaha. Makanya lebih sering yang kita ingat adalah laha maka sahabat walaya maka sahabat. Semuanya sudah dikasih rezekinya tuh. Termasuk burung surah Hud yang nyatakan ayat 7. Jangankan manusia Pak, burung aja ditentuin rezekinya kan? Semuanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqu, semuanya sudah ditentukan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana. Ayat ini menggambarkan juga karena tidak bersyukurnya kaum Bani Israil. Dzalika bi annahum kanu yakfurun, karena mereka lagi-lagi adalah ingkar kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ditanya gitu ya, gimana yang Pak Zul atau siapa nih? Pak Zul kemarin nanya ya, tentang kafir gitu ya, tentang kufur gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, yang jelas kata kuncinya adalah Pak Zul nih. Saya lihatnya kemarin di sini soalnya kan. Oke, jadi kufur itu adalah asal katanya kafar. Ya kan? Jadi kalau kafir berarti orang yang mengingkari. Kalau kufar berarti orang-orang kafir jamak. Gitu kan? Kayak al-muslim berarti satu tuh. Al-muslimun itu orang banyak. Ya kan, jamak mudzakkar, ya kan? Ya kan, itu jamak. Mereka kemudian Allah menegaskan kamu yakfuruna bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi rizqun nikmat itu ayat Allah. Termasuk masih ingat gerhana matahari juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi malam juga saya membahas tentang mukjizat Al-Qur'an di pila inti itu Pak, ternyata Masya Allah, mukjizat Al-Quran itu ternyata dalam Al-Quran itu membahas Pak, dua laut itu bisa bersatu dalam surah Ar-Rahman ya, Bahraini Yaltakian, dua laut yang bertemu tawar dengan air asin. Ternyata saya ada kiriman nih Pak, di video itu di YouTube itu bisa ketemu itu, ada di mana nih letaknya ini, ternyata diselidiki benar. Benarnya gimana? Ternyata ada itu perbatasan Maroko dengan Spanyol, ada laut itu yang membatasinya. Nah, itu bisa dilihat. Itu antara yang tawar dengan yang asin itu tidak bisa. Seperti halnya air dengan minyak, Pak. Iya kan? Enggak nyatu itu, masyaallah. Maka dalam Al-Qur'an bicara tentang mukjizat Al-Qur'an. Kalau mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi ular, tongkat
dipukul yang sebelum ayat ini dinyatakan islata astrota aina gitu ya. Buat apa? Supaya minum. Jadi batu dipukul bisa keluar 12 sumber mata air. Kemudian mujizatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Tapi ternyata Nabi Muhammad diantaranya mujizatnya apa Pak? Pertama Isra dan Mi'rajkan ya. Allah mengisrokan, memi'rajkan Nabi Muhammad. Kemudian diantaranya lah mujizatnya Al-Qur'anul Al-Karim. Coba Pak, Nabi Muhammad belajar dengan yang mana Pak? Dengan ulama mana? Dengan kiai mana? Tiba-tiba bisa luar biasa membahas secara detail. Kalau disambungkan, dicocokkan Taurat dengan Al-Quran terus bisa sama persis. Kisah tentang Nabi Musa yang sangat gamblang sekali. Kisah Nabi-Nabi sebelumnya. Padahal dinyatakan Nabi adalah ummi. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan surah apa? Surah Al-Alaq, ikro ma'a Nabi Qori. Yang mana nih baca? Kalau baca gitu kan? Nah ternyata Nabi Muhammad tidak belajar. Belajar dengan siapa Pak? Dalam riwayat tidak ada pernah belajar. Tapi luar biasa dalam Al-Quran bicara tentang astronomi, bicara tentang teknologi. Surah Ar-Rahman, surah 55 ya kan? Allah menegaskan, ditantang kita Pak. Kalau ingin melintasi apa? Langit dan bumi. Allah ngasih resep. Ya ma'sarul jinni wal ins, ini statok tuh antan budu min aqtaris samawati wal arfan budu la tanfuduna illa bisultan. Coba Allah ngasih resep. Kalau kita diseru itu hai segolongan jin dan manusia, kalau kamu ingin bisa melintas di langit dan bumi, silakan panfudu la tanfuduna, kamu tidak akan bisa melintas illa bisultan, kecuali dengan yang namanya sultan. Sultan itu apa? Bisa bermakna adalah yadun, kekuatan. Kalau sekarang diterjemahkan menurut Mufassirin adalah sains dan teknologi gitu kan. Ternyata kita menemukan dulu tahu itu. Kalau orang baru menemukan yang namanya pesawat dan lain sebagainya. Dan banyak lagi sebetulnya termasuk jahe Pak, jenzabilin. Jahe itu namun disebutkan juga, ternyata belakangan ditemukan tuh Pak. Jahe bagus untuk apa Pak? Kesehatan ya. Dalam surah Wattini wa Zaitun, ya kan, buat tin dan buah zaitun, ternyata dicermati luar biasa. Masya Allah, ini yang secara sederhana. Bahkan dalam hadis misalkan Rasulullah menyatakan habbatus sauda gitu kan. Jadi banyak tuh mukjizat. Kalau kita baca Quran kita yakini apapun bacaannya. Kalau kita yakin itu jadi obat, Pak. Karena kenapa? Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa sifa. Syaratnya yakin. Karena kenapa? Ud'uni astajib lakum. Dalilnya sudah ada, Pak. Nah, ini secara sederhana asal kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah, bukan karena secara sederhana datang ke dokter, dokternya wah hebat itu. Habis dokter, datang ke dokter subspesialis, sehat. Kalau dalam hati kita yang menyembuhkan adalah dokter itu, berarti sudah ada dalam hati kita musyrik kepada Allah. Kita benar, yang melalui perantara, yang menyembuhkan adalah Allah, perantaranya adalah dokter. Kan dokter itu masalah cocok-cocokan Pak ya. Mau jadi bapak-bapak ada yang dapat dokter apa minum obat misalkan sakit kepala pokoknya cocok banget mantep loh obat itu ya, apa itu namanya bodrek panadol gitu kan, atau namanya puyer apa gitu Pak Rona, puyer apa bintang 7 kalau biasanya kalau hotel adanya bintang 3 bintang 5 saking pusingnya bintang 7 pergiknya dikil keliling gitu ya. Baik, bi ayatilah ayat Allah luar biasa. Bahkan kalau dilihat-lihat lagi, Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu ada yang namanya hewan. Hewan yang disebut-sebut oleh Allah diantaranya apa? Semut Pak. Ternyata banyak tuh semut yang bisa kita pelajari. Masih ingat kalau perjumpaan semut Pak, walaupun belum pernah kenal, ngapain tuh dia Pak? Salaman kalau bahasa kita. Gitu kan? Semut kerjasama.
Semut coba kalau kita lihat Pak, di rumah-rumah kita di pojok-pojok gitu, kadang-kadang ada yang kecoa mati, cicak mati, diangkat Pak, bukan sendiri ngangkatnya, rame-rame. Makanya kalau ada dalam teori barat, dia menulis buku itu the power of we, kekuatan kita, bukan the power of us, ya kan? Of me, gitu kan. Jadi kekuatan bersama itulah yang luar biasa kita bisa belajar. Dalam Al-Quran nyatakan afala ta'kilun, apakah enggak kita berpikir. Ternyata indah kalau berjamaah ini, sholat berjamaah kan pil jamaah barokah, dengan jamaah itu berkah. Kalau di pesantren tuh ada Pak tradisi namanya liwet. Bapak-bapak punya, kalau anak ada yang di pesantren tuh, liwet itu gimana? Liwet maksudnya dia masak gitu ya, di airin gitu ya, kemudian dipakai apa namanya, daun pisang, makannya bareng-bareng Pak, nikmat Pak. Kadang-kadang nasinya belum matang tapi ada keberkahan luar biasa, namanya jamaah tuh Pak, berkah. Islam yang mengharapkan kita lah berjamaah. Berkah, ya timbal. Kalau timbal lain sendiri gitu. Iya, timbal sendiri gini pakai daun dia. Ya, ya. Tapi kalau ini yang liwet itu tadi dia makannya padahal pakai tempe, pakai apa namanya, ikan gitu Pak, ayam laga, nah itu ya yang mentah-mentah, tapi nikmat rasanya. Begitu itu yang kalau kita termasuk juga Pak, kalau makan bareng-bareng itu kalau acara taklim ya, kalau makan kayak kemarin ini ada yang syukuran Pak Joko, mana Pak Joko ini lagi izin ya, lagi waktu syukur kan berkah itu Pak, ya kan, nikmat rasanya. Emang kenapa nikmat rasanya? Gratis. Iya kan? Karena gratis. Dimana-mana kalau makanan, kalau udah gratis, nikmat gak Pak? Oh, nikmat rasanya, walaupun makannya sedikit gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Ternyata biayatillah, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang perlu kita lihat. Kemudian Allah menegaskan wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi. Kemarin sudah kita singgung jumlah nabi ini yang banyak sekali, tapi yang masuk dikenal nabi-nabi ini kurang lebih 124.000 gitu Pak Jisya. Kurang lebih kalau rasul jumlahnya 313. Tapi di dalam tafsir ini dijelaskan Bani Israel itu membunuh nabi-nabi, para nabi kurang lebih 300 orang Pak. Tapi tidak disebutkan nabinya siapa saja. Kalau nabi yang masyhur adalah ada 25 ya, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bighairil haq, dengan tanpa yang benar. Karena kemarin juga kita bahas, kalau membunuh dengan benar karena melanggar syariat, karena dia membunuh maka adalah dibunuh juga dan lain sebagainya, itu namanya dengan hak atau peperangan. Dalika bima sawakanu yatadun, yang demikian itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Nah kemudian kalau dalam ayat 62 ini bicara agak berbeda. Ini ayat ini yang dijadikan oleh orang apa, kawan-kawan teman-teman pluralis liberalis ini paling seneng ya ayat ini. Ayat ini menyatakan innal ladina aman, dan orang-orang yang beriman, wal ladina hadu, dan orang-orang hadu itu Yahudi, dan orang-orang Yahudi, kalau Yahudi ya tadi pengikut dari Nabi Musa alaihis salam, kalau Nasara berarti Nabi Isa alaihis salam, wan Nasara, dan Nasara wasabiin, dan sabiin itu sabiin. Sabiin ini terjemahkan dalam tafsir ada beraneka ragam. Ada yang menerjemahkan adalah sabiin itu adalah mereka yang paham alih agama. Ada yang menyatakan ya'budunal malaikah, mereka menyembah malaikat. Ahluddin, dia paham agama. Tapi ada juga yang menerjemahkan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa yang sobi ini orang yang belum pernah mendapatkan sentuhan dakwah ajaran Islam. Ini yang dinamakan
sabiin. Jadi nggak pernah tuh Islam masuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ternyata man amana billah dan orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Kalau kita ngaku Islam pasti Pak kita menyatakan hidup di dunia ini cuman sebentar, parona cuman sebentar. Paling lama 1 jam setengah. Masih ingat Pak ya? 1 jam setengah, 1 jam. Kalau tahu juga boleh jadi 2 jam. 1 jam itu Pak Satrio berapa yang seringat Pak Satrio? 41 tahun ya. Kalau 2 jam berarti 82 tahun. Rata-rata 63 tahun berarti 1 jam setengah. Naman amana billamil akhir wa amila salihan. Orang yang mengerjakan amal saleh falahum ajrurum, maka bagi mereka ada pahala. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala haupun, jangan khawatir atas mereka. Wala yahzanun, jangan bersedih. Namun demikian ternyata bukankah di dalam surah Al-Fatihah kita berdoa Pak, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, itu bermakna orang-orang yang berikan nikmat itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yaitu diantaranya apa? Para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Itulah yang dinamakan tadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan mereka orang-orang yang dimurkai. Dalam tafsir ternyata Yahudi, Pak. Maghdub itu adalah Yahudi, wan nasara itu waladdalin. Itu an-nasara. Nah, dalam ayat ini nanti banyak terjadi penjelasan sebetulnya bagaimana ini ada asbabun nuzulnya ayat ini. Karena kenapa? Karena Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki keahlian arsitek, Pak. Arsitek bikin apa dia, Pak? Bikin parit tuh. And dia menceritakan tentang temannya, itu dia sholat, sama seperti kita sholat. Bukan Islam. Mereka beribadah bagaimana? Ternyata kaget dia. Tergesa apa namanya, Salman Al-Farisi menyatakan kaget. Karena kenapa? Nabi menyatakan hum ahlun nar, mereka termasuk ahli neraka. Nah ini nanti akan coba kita lihat dalam tafsirnya. Kita akan coba ulas ayat 61. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, waduribat alaihimu zillatu wal maskana. Jadi Allah telah menimpahkan atas mereka Bani Israel azillatu, yaitu kenistaan atau kehinaan, wal maskana, dan kesusahan atau kesengsaraan. Ai wadatu alaihim, saya meletakkan kepada mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, walzamu biasaran wa qadran, itu sudah tentukan secara syariat dan takdirnya. Jadi takdirnya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aila yasaluna mustadlilin, yaitu Bani Israel itu al-mustadlilin, mereka hina, Pak. Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man wajadahum istadluhum wahanu wadarab alaihim sigar, dan posisi mereka itu menjadi kecil di sisi yang lainnya. Wa hum ma'dzalika fi anfusihim azla mutamassikuna. Jadi mereka ini lebih cenderung tadi hina. Di antaranya Abdohad menerjemahkan, menurut informasi dia dapatkan ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, wa duribat alaihim dhillatu wal maskana, Ibnu Abbas menafsirkan apa maksud az-zillatu wal maskana, hum ashabul layalat yakni al-jizya, itu mereka ini Bani Israel ketika hidup ini dengan Nabi Muhammad mereka dilindungi oleh umat Islam.
sehingga membayar apa namanya Pak? Bayar jizyah, bayar upeti. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Waqala Abdul Razak an Ma'mar anil Hasani wa Qatadah fi qouli ta'ala wa duriba alaihi mudhillah menurut Qatadah dan lain sebagainya, beliau menafsirkan apa makna wa duriba alaihi mudhillah tu qala yu'tuna al jizyah an yadin wa hum saghiruna. Jadi Bani Israel ini, kaum Majusi termasuk dijelaskan juga begitu, mereka yu'tuna memberi atau bayar jizyah an yadin atas tangan mereka itu, wa hum saghirun, mereka merasa kecil, udah enggak gagah lagi gitu, karena dilindungi, yang dikategorikan adalah zillahnya. Waqala Abdu'ad, bagaimana Abdu'ad menerjemahkan waduribat alaihi zillah itu bermakna qala az-zilal, atau ada juga menerjemahkan az-zulali, yaitu bermakna memperoleh kehinaan, hina yang banyak. Waqala al-Hasan, al-Hasan juga menerjemahkan, menafsirkan makna waduribat alaihi zillah itu azzalahumullah fala man'ata lahum. Jadi diterjemahkan Allah menghinakan mereka, fala man'ata lahum, dan Bani Israel itu tidak memiliki kekuatan bagi mereka. Waja'alahum tahta aqdamil muslimin, dan mereka dibawa kekuasaan orang-orang muslim, orang-orang Islam. Itu diantaranya yang kita lihat ketika terjadi apa namanya Misak Madinah, ya kan, bagaimana Nabi memimpin Madinah. Di situ bukan hanya muslim saja Pak, ada Nasrani, ada Yahudi, bahkan Nabi sampai akhir hayat sebelum meninggal, ya kan, masih punya utang piutang dengan orang Yahudi. Nah, ini secara sederhana. Karena kenapa? Bermuamalah boleh dengan siapapun Pak, berjualan, kita jualan, beli sayuran, ada yang jual Pak, orang Kristen, pertanyaannya apakah kita boleh beli atau enggak boleh kira-kira Pak? Ya boleh lah Parona, ya. Ada yang jualan misalkan handphone, jualan ini kipas angin, ini apa lagi apa ini? Kristal. Nah, kan kebanyakan yang jual orang-orang Cina, kan gitu kan. Tapi yang buat kadang-kadang Jepang. Ini Pak Gunawan nih Pak ya. Jadi ternyata kita ini kebanyakan dari Jepang ini. Laptop, ya kan, Jepang. Handphone, banyak kan Jepang. Tapi sekarang sudah banyak Pak. Masih ingat, ternyata bukan hanya Jepang, Cina itu udah merajai kan. Bahkan ada, apa Pak? Iya, Cina-Cina itu banyak. Made in-nya itu, peci juga made in Cina. Padahal yang buat dari mana? Tasik. Iya kan? Itu ada tuh, kalau dilihat itu mukena Pak. Kita lihat tuh, ibu-ibu, bapak-bapak pergi haji tulis made in Cina, padahal buatnya dari tasik, dia cuma buat labelnya itu. Kita makainya Masya Allah. Kita ini kaya Pak, Indonesia ini kan, negeri yang luar biasa. Ustaz, iya baik. Cina, Kristen nyumbang masjid gimana? Soalnya kata mulai. Jadi Cina nyumbang masjid Islam. Kalau dia Muslim diterima nggak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau non Muslim ini ada perbedaan pandangan. Jadi ada yang menerjemahkan dalam Al-Quran dan dalam hadis nyatakan Allah tidak menerima sedekah dari rizki yang tidak halal. Ya kan? Innallaha la yaqbalu shadaqah min gulul. Maka ada juga ulama yang hati-hati enggak menerima. Ditanya nih, takut boleh jadi hasil dari korupsi. Takut dia non muslim dan sebagainya gitu kan. Kalau ditanya apakah nyampe gitu kan. Nah, ternyata Rasul tegas itu Pak. Kalau dia selama tidak Islam la apa tidak terima Pak. Fala tuqbalulah, ya kan?
Wa may yabtaghi ghairal Islam, ya kan? Orang yang mencari selain Islam maka tidak diterima termasuk amal ibadahnya. Sampai dalam diskusi ada antara seorang antara ustaz dengan orang liberal. Gitu kan? Pak Ustaz, ada orang Kristen, gitu kan? Kayak gitu lah kira-kira. Ada orang Kristen nih atau ada non muslim lah gitu ya. Dia sedekah baik amal solehnya dermawannya, kira-kira masuk surga enggak? Dijawab mau ustaz, enggak masuk surga, kejam berarti Islam. Terus ditanya, Anda lulusan mana? Saya lulusan dari Harvard University. Baik, saya mau tanya begini sekarang. Anda lulusan Harvard ya, terdaftar enggak di sana? Terdaftar, ya kan? Kemudian ada orang yang enggak terdaftar, kemudian bisa enggak wisuda di sana? Terdaftar kuliah maksudnya, Pak? Terdaftar kuliah. Kemudian kalau dia kuliah S2 misalkan, nanti lulus, kan wajar kan? Karena memenuhi syarat dan ketentuan. Ini ada Parona, Parona enggak kuliah di Harvard. Tiba-tiba dapat ijazah, gimana bisa enggak? Ijazah palsu. Nah, ini secara sederhana. Jadi sebetulnya nanti kita akan coba ulas nanti dalam ayat yang kedua ini, yang 62, ternyata di dalam Islam itu Allah tidak nerima sedekah minggulu dari rezeki yang tidak halal. Kalau masalahnya untuk filantropi ya silakan saja dermawan. Misalkan bantu apa bangun jalan raya gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ada juga Pak yang karena darurat Pak Ade. Karena kenapa ini? Ada di daerah Bogor tuh ada. Ternyata dia sumber utama